Aisyah Rani jawab kabar Syahrini sudah melahirkan anak pertama. Pasangan Syahrini dan Reino Barak dikabarkan sudah melahirkan buah hati pertama mereka. Akan tetapi, kabar tersebut sepertinya salah, mengingat Syahrini sendiri baru mengabarkan jika usia kandungannya baru memasuki bulan ke-7. Terkait kabar soal persalinan Syahrini, Aisyah Rani yang merupakan adik kandung sang penyanyi tampak memberikan klarifikasi di Instagramnya. Dalam unggahannya, Aisyah Rani terlihat menuliskan doa yang dipanjatkannya di tanah suci saat beribadah haji dan ditujukan untuk sang kakak. Sebagai adik, Rani berharap agar kakaknya dapat menjalani persalinan dengan lancar. Dia juga berharap agar sang calon keponakan bisa lahir sehat serta selamat. Dengan kata lain, sampai saat ini Syahrini masih mengandung calon buah hatinya dan belum melahirkan seperti rumor yang belakangan beredar. Semoga doa khusus untuk kakakku, Princess Syahrini yang sedang mengandung, Allah sehatkan ibu dan calon bayinya, lahir dengan sehat dan sempurna ke dunia, amin. Bunyi doa Aisyah Rani untuk Syahrini. Tak hanya mendoakan kelancaran persalinan serta kesehatan Syahrini dan calon anaknya, dalam unggahannya Aisyah Rani juga turut mendoakan rumah tangga sang kakak bersama Reino. Semoga Allah berikan Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah serta penuh rahmat dari Allah SWT, amin. Ibu-ibu tiga anak itu.